Kami memang konsep saya selaku orang birokrasi, jadi melihat pembangunan itu bukan hanya dari sisi pembangunan fisik, jadi dari membangun sumber daya manusia, sumber daya alam, itu adalah bagian dari pembangunan. Sehingga memang harus dinormalisasi metode-metode pengajaran itu. Kemudian yang selanjutnya adalah yang kami ingin sampaikan, salah satu tugas kami setelah disampaikan tadi mensukseskan pemilu kada adalah yang kedua, bagaimana fungsi-fungsi pelayanan pemerintahan itu tetap jalan, baik urusan pilihan maupun urusan apa namanya wajib. Sukses pemilu kada itu pasti kita tahu nih, yang mana kan dikatakan sukses kan pasti tahu. Tidak ada konflik sampai masuk di ranah hukum, proses hukum. Kalau ada konflik di bawah, cukup sampai saja di lingkungan diselesaikan. Nah, untuk itu keterkaitannya dengan sukses pemilu kada, salah satunya adalah netralisasi ASN. Ya, kita berharap bahwa tidak ada ASN yang wajib pilih tidak memilih, pasti terdaftar sebagai wajib pilih. Tentunya kami berharap bahwa sukses tidaknya pemilu kada itu diukur dari presentasi orang yang datang mencoblos. Dia melaksanakan kewajibannya dan ikut melakukan pencoblosan, salah satu ASN. Jadi jangan ada ASN nanti ketika 27 November dia melakukan perjalanan dinas, dia melakukan perjalanan keluar kota karena urusan kekeluargaan, dipending dulu. Kita berharap tidak ada ASN yang tidak memilih, karena satu suara sangat menentukan pemerintahan ke depan.